Gelapnya mata berdampak masih banyak jalan yang rusak, rumah rakyat miskin yang roboh, antrian pasien di rumah sakit yang tak terlayani karena nunggak BPJS, pinjaman online, bank emok, bank keliling yang menjerat kaum miskin yang membutuhkan modal usaha. Anak-anak muda nganggur karena industri tak mampu menyerapnya, serta semakin menyempitnya lapangan kerja. Infrastruktur pertanian irigasi mengalami kerusakan, para petani mengalami kelangkaan pupuk. Inilah problem kita yang harus segera diselesaikan.